Assalamualaikum teman-teman, apa kabar anda hari ini semuanya? Ini adalah hari Senin, hari saya mengupload video ya mami semua. Ini ada kedatangan sayur-sayuran ya, ada sayur kangkung, sayur bayam dan juga sayur labu ya mami semua ya. Ini adalah di waktu malam ya mamis ya, saya mengajar si abang untuk belajar praktis pegang pensil ya mamis ya. Oleh karena dia pegang pensil agak lain sedikit, jadi dia harus belajar lagi dengan bagus untuk pegang pensil mamis semua. Dan untuk pengetahuan semua, saya ini tengah sakit mulut ya, macam ulcer di mulut dan mendabing ini kurang enak ya mamis semua. Harap maaf karena kurang ada betul kurang semangat ya karena sakit mulut saya. Mau menaip tadi tapi macam tak feel lah kalau kita taip kan, selalunya kita bercakap di video ya kan. Oke, di sini berlanjut saya mengajar anak saya. Sampai di sini ditemani si adiknya ya juga ya mami sama si adiknya, mau mengacau buku-buku dan pensil. Dia juga mau menulis tapi dia lebih suka untuk mengoyak ya. Inilah dia tanaman saya yang sudah tiga hari ya mami semua, tetapi ada tangan yang jahil yang memasukkan batu di dalam pasu-pasu saya ini ya mami semua ya. Saya pun tak tahu siapa yang buat, tetapi oleh karena tangan yang tidak pintar ini ya mami ya, bikin tanaman ini baru mau tumbuh baru ditakkan batu ya mami semua. Jadi ini kurang bijak ya, kurang bijak sekali, tak tahu siapa yang buat ya mami semua. Dan ini waktu saya belum lagi siram tanaman saya baru ambil video. Dan ini lagi pasu yang keduanya itu tidak ada tumbuh biji benih ya mamis ya. Mungkin kita kasih dua hari lagi untuk dia tumbuh ya. Nah ini juga banyak batunya, tidak tahu kenapa ya mamis semua ya. Semalam saya pergi tanam tidak ada seletak batu-batu sama sekali ya mamis. Di sini pula berhamburan batunya. Oke, tidak apa-apa, nanti saya akan buang dia, semoga tumbuh subur ya mamis ya. Yang pasu yang kedua tadi itu ya tidak tumbuh anak benih ya mamis ya. Ya cuma tumbuh benihnya pasu pertama dan ketiga mamis semua. Semoga bakal tumbuh dengan subur ya. Dan ini pula adalah pokok cili saya yang sudah mau mengeluarkan buahnya ya mamis ya. Dan semoga ini juga tidak dikacau ya, tidak dikacau, tidak dicabut, tidak dipatahkan dan segala-galanya itu, karena sudah beberapa kali saya menanam pokok cili ya mamis, dirusakkan saja terus ya mamis semua. Oke mami semua, di sini lanjut saya membersihkan tempat tidur ya mami ya. Oleh karena saya memang tidak ada stok video mami, jadi saya ambil direct apa yang saya buat hari ini tuh saya ambil dan direct saya upload dan dubbing ya mami semua. Oleh karena mulut saya kurang selesa untuk saya mendubbing ya mami semua, jadi mungkin kurang bersemangat. Oke, di sini tuh saya membersihkan dulu tilam yang single ini ya mamis ya. Saya kasih campur dua begini, kasih satukan dia karena enggak cukup ya mamis ya kalau cuma queen size, sebab kami berempat ya mamis sama. Oke mamis mamis semua, itu hari ini saya itu sangat penat ya, sudah saya pergi menghantar anak saya lambat lagi pergi sekolah ya mamis ya. Dan terus baliknya itu agak buru-buru juga karena takut lambat lagi anak saya diambil, saya jalan kaki ya mami semua. Ada motor tapi tersadai sejak di hadapan ya mami semua ya. Oleh karena saya belum pandai bawa motor itu, motor cuma pakai gear kaki, kalau skuter tidak payah ajar lah, saya pandai memang pakai skuter ya mami ya, cuma itu motornya bergear kaki jadi saya kurang pandai. Dan mau diharapkan orang ambil anak saya memang susah lah, mau hantar memang susah lah mami ya. Jadi itu beberapa hari ini mungkin saya akan hantar jalan kaki ya mami ya. Dan pastinya harinya pasti akan melelahkan karena di rumah juga banyak kerjaannya mami sama. Tidak seperti yang kita lihat tuh orang tim kita tidak ada buat apa-apa, sebenarnya kita ada banyak kerjaan di rumah ya mami ya. Seperti biasanya kalau saya ini ya mami semua, selalu orang tengok saya santai-santai, senang-senang begitu, tidak ada kerja. Sebenarnya saya banyak kerjaan ya mami semua, saya selalu buat kerjaan rumah di waktu orang tidak ada atau di waktu orang tidur, dan di waktu orang tidak nampak kita, pokoknya orang tidak nampak kita, tidak nampak kita beraktivitas. Nah dan selepas itu kalau nampak kita baru duduk ya mamis ya, lalu santai-santai ya mamis ya, terus bilang kita tidak ada kerjaan, apa-apalah kau buat itu begitu kan. Jadi itu saya memang akan
buat bodoh lah ya mami semua. Dan maaf juga karena ada banyak bunyi ayam, karena saya dubbing ini waktu petang ya mami, di waktu ayam itu aktif memang waktu petang. Dan di sini tuh saya enggak memakai apa tuh speed ya, saya enggak kasih laju ya mami semua. Sebenarnya tadi itu saya kasih laju yang di bahagian saya memotong sayur kangkung saja ya mami ya, karena di situ agak lama. Dan di sini saya enggak mengasih laju ya mami semua, saya biarkan saja videonya berjalan seperti waktunya yang saya beraktivitas. Mohon maaf ya mami semua, karena saya kalau tukar cadar, tukar sarung bantal, sarung guling, saya tidak merakam ya mami semua, karena saya punya tilam sudah lama, bantal sudah lama, guling sudah lama, jadi agak malu untuk ditampilkan ya mami semua. Nanti kalau ada saya beli baru atau yang bantal baru bagus-bagus sedikit, tilam yang bagus sedikit, barulah saya mau kasih tampil ya, waktu saya beres-beres di kamar. Dan ini sewaktu saya sudah membersihkannya ya mami semua, boleh sudah ditidur dan senang sudah dibaring-baring. Oke mami sama ini pula lanjut saya beberes di tempat piring ini ya mami ya. Ini sebenarnya sebelum saya mencuci piring ini sebenarnya ada bertumpuk tumpukan piring-piring di sini ya mami sama, dan saya susun-susun saja ala kadar di situ. Dan setelah itu saya mencuci piringnya sebelum saya menghantar anak saya pergi sekolah ya mami sama. Dan sini agak berantakan karena tidak ada mood lama mengemas dahulu ya mami semua, karena selalu sakit-sakit kan bulan puasa, cuaca pun agak panas, cuaca tidak mendukung gitu kan, jadi tidak selesai, jadi kurang rajin lah untuk aktivitas di bagian dapur ya mami semua. Kalau menyapu-nyapu itu iya, tapi kalau bagian beberes di rak-rak piring ini ya mami semua agak berantakan, belum ada mood saya ya mami semua. Dan semua boleh nampak di sini agak kepenuhan di bawah atasnya, tengah atas semuanya penuh ya mami semua. Semoga tahanlah ini ya, tak jatuh, karena saya juga sudah ikatkan di belakangnya dengan tali ya mami ya, saya pakukan supaya tidak terjatuh. Apapun doakan saya semoga saya murah rezeki untuk membelikan almari kabinet untuk dapur ya mami ya. Ada yang saya nampak di Facebook itu ada yang warna pink gitu ya, boleh letak periuk nasi ya, pastu piring, dan yang pastinya ya tertutup ya mami ya, tertutup. Dan yang ini kan bagiannya terbuka, jadi agak susah lah kalau berdebu-debu tuh, kalau kita ambil piring harus basuh lagi gitu ya. Kalau bagian itu tertutup, jadi kita ambil piring dia tidak kotor ya mami semua. Oke mami semua, di sini si adik sudah bangun dari tidur. Tadi saya pergi hantar abangnya, ambil abangnya di sekolah dia tidur ya mami ya. Nah sekarang dia sudah bangun. Dan pastinya ini saya harus cepat-cepat untuk mendubbing ya mami semua, karena kalau dia sudah bangun tidur dia mau susu, mau kencing dan mau biskuit ya mami semua. Oke, saya tinggalkan video sebentar ya. Semoga anda terhibur dengan video saya pada hari ini. Oh ya mami semua, saya harap anda semua tidak bosan ya, karena video saya pada hari ini itu yang biasa-biasa saja, karena saya tidak punya waktu untuk merekam itu ya mami ya, karena saya sibuk juga ambil anak saya, antar anak saya dan buat kerja di rumah. Dan bulan puasa ini biasa panas kan mami ya, biarpun di dalam rumah ya sangat panas ya, karena kami pakai dinding zinc di sebelah bilik dan atapnya pun dizengkan saja gitu. Jadi sangat panas ya kalau siang. Dan di sini tuh saya coba untuk mengemas lah ala kadar ya mami ya, nanti kalau ada mood saya bagus itu baru saya mengemas ini semuanya dengan tertata lagi lah begitu ya. Semoga anda tidak sakit mata ya melihat rak-rak piring saya seperti ini ya mami semua. Kepada anda yang telah menemukan channel saya dan menonton sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Anda juga boleh share ke tab komunitas yang anda punya dan laman sosial yang anda punya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan anda. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini tuh mami saya lagi mau simpan di kontena mami ya. Selalunya saya pakai food prep
Dan sekarang ini saya belum ada lagi simpan food prep. Cuma semalam saja itu dibeli ayam dalam sekilo lebih gitu kan, dipotong. Jadi cuma pakai satu kontainer ya mamis ya. Dan sayurnya saya tidak kasih masuk di freezer. Dan saya kasih masuk di kontainer saja di luar. Karena saya mau masak ya mamis semua. Oh ya, mamis semua, bagaimana keadaan cuaca di tempat Anda pada hari ini? Kalau kami di sini mamis semua ada hujannya ya mamis ya. Dan saya juga ini batuk-batuk ya mamis, tadi saya sempat berhenti sebab saya batuk-batuk dahulu. Karena batuknya tidak dapat ditahan ya mamis semua. Sudah 2 atau 3 hari begitu saya batuk-batuk ya mamis, sudah mau 2 botol sudah obat batuk saya minum. Tapi masih lagi batuk ya mamis ya, mungkin karena memang cuacanya tidak mengizinkan ya mamis semua. Mohon maaf jika Anda melihat suara saya atau celana saya itu ada basah-basah ya mamis ya. Ini karena tadi saya itu selepas mencuci piring, saya duduk di atas bangku ya mamis ya. Bangkunya itu basah, jadi kena suara saya basah ya mamis ya. Harap maaf jika pemandangannya tidak enak ditengok. Oke, mamis semua, untuk dalam 1 minggu 2 minggu ini dalam beberapa hari ini dan di bulan Ramadan ini memang saya agak malas-malas saya merekam video ya mamis ya. Saya pun tak tahu kenapa, kalau dahulu saya sangat semangat itu merekam setiap hari ya mamis, sampai saya banyak stok video. Dan ini kali saya memang tidak ada stok video ya mamis ya, saya merekam baru saya upload, baru saya edit begitu mamis. Saya tidak ada stok video ya mamis semua. Mungkin seperti itu ya mamis ya, sebab karena kadang-kadang itu malas mau merakam ya mamis ya. Biar saya beraktivitas saya tidak mau rakam gitu. Inilah penampakannya tadi, yang di atas saya susun mamis agak penuh. Nanti ada masa saya akan kemas balik ya mamis semua. Oke, si adik sudah bangun ya mamis ya, sudah dia makan biskuitnya. Dan di sini tuh saya memotong sayur, apa itu, sayur kangkung ya mamis. Ini ada sayur kangkung kedua yang semalam saya sudah bikin sekian satu ikat ya mamis ya. Saya tumis-tumis saja dengan tomato ya mamis, tapi saya tidak merakam ya mamis semua. Seperti yang saya bilang, saya sangat malas-malas untuk merakam video untuk beberapa minggu ini ya mamis. Tak tahu kenapa, mungkin saya perlukan sokongan atau support dari Anda semua supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video ya mamis semua. Dan ini dan saya memotong sayur kangkungnya. Ini sayur kangkungnya sudah ada kuning-kuningnya juga ya mamis ya, tapi saya tetap potong-potong dahulu sebelumnya, nanti saya cuci ya mamis. Saya akan asingkan lagi yang berwarna kuning itu ya mamis semua. Jadi apalah anda masak pada hari ini, kalau saya ini plannya untuk tumis kangkung lagi ya mamis ya, tumis kangkung dengan tomat dan ayam kering saja ya mamis ya. Oleh karena kurang sehat, membatuk-batuk terus ini, jadi agak malas lah saya untuk memasak-masak yang bermacam-macam ya mamis semua. Oke, mamis semua, sampai kita jumpa lagi di next video ya, di hari dan hari yang sama, Isnin, Rabu dan Jumat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya.